أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bersama boleh sambung pengajian mengue kita, yang mana malam ini kita sebenarnya Quranul Karim, tapi sebagai kita nak fahamis Isra' Mi'raj, kita baca malam ini. InsyaAllah akhirat itu minggu minggu depan lah, insyaAllah ta'ala. Maka pada minggu yang lalu kita kecek tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mana dia sampai kepada Baitul Maqdis. Dia sampai kepada Baitul Maqdis dan di sana dia boleh gapo? Dia boleh berhimpun dengan para-para anbiya dan dengan nabi dan nabi-nabi. Kemudian dia solah berjamaah dengan nabi semuanya. Oleh keadaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gembira, sangat-sangat suka hati setelah mana dia dapat tengok saudara-saudara dia dan terutamanya ayah dia, abang kita Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala dah perintah supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solah berjamaah dan jadi imam bagi gapo ni semua ambiak sakningnya. Jadi sininya nak ayat kata hikmah yang paling besar sekali ni nak himpun seorang tu dan himpun dengan cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kata besarnya solah ni, semayang hak ni. Jadi nak kemah kata kenabian ataupun kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hak ni tu sebagai penting dan hebat lagi tingginya. Dan orang panggil kata mulianya dan akhirnya dia seorang nabi, maka dia dipilih jadi seorang imam bagi anbiya semua. Dari apa? Dari semayang. Kerana pekat semayang ni tak ada siapa boleh nak lalu depan pada orang semayang ataupun tinggi daripada imam solat. Apabila dia takbir, kita semayang lah ni, lah ni kita semayang. Dan kita takbir Allahu Akbar, tak ada siapa lalu dari depan kita. Terhormatnya kita, termulianya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat tanya Nabi ya Rasulullah, dia kalau orang tu nak lalu depan aku semayang, kena buat kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tolak dia. Sekak dia. Lepas tu kalau dia kacau lagi, mau sekak dia. Kalau dia kacau lagi, mau sekak lagi. Kalau dia kacau lagi, mau pacah kok dia. Anak tak? Bukan pacah kok sungguh. Nolak kata, mubih ni, orang buat lagu tu. Dan anak tu, lawa dia. Jangan buat lalu. Kerana apa? Kerana kita duk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaya kita yang mana kita khusyuk. Orang yang khusyuk tu, dia sekak.
Orang semahya ni hok khusyuk tu dia seka. Kalau tak khusyuk dia tak ada seka. Dia tak gapol kalau nak lalu depan dia. Dia tak gapa. Orang tak khusyuk. Tapi awas apa ni? Mula-mula sekali perkara yang diakadkan daripada dunia ni ialah khusyuk. Cuba kita tengok kita semayalah ni tu. Nak boleh khusyuk tu lah. Kenal Allah sungguh benar mulut, lidah, hati tu. Gerak-geri kita kena jadi sekali kuhu sama baru rasa khusyuk. Tidak tu mulut pergi saja hati duduk lain. Tidak tu tubuh gerak pergi seru tu tuan tak tahu baca apa. Allah SWT akik mula-mula sekali ialah al-khusyuk. Khusyuk tu saat ni. Ni nak kata besarnya kita dalam hal masalah apa ni al-khusyu'u fi solah. Maka setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya cukup lekat dengan sahabat saat ni tu. Dengan sahabat pula, dengan Nabi, dengan para anbiya. Nabi pun mulalah naik kepada Sakhrah di batu yang mana lawan itu nama dia Kubah Sakhrah. Kubah Sakhrah saat itu saya pernah tunjuk gambar oleh sijil di sini dulu. Di situ saat ini setelah mana Nabi naik di Kubah Sakhrah saat ini situlah mulanya Mi'raj. Mulanya Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk perkara-perkara ataupun kejadian Allah Subhanahu taala yang tidak kuasa mana-mana makhluk nak boleh buat sesuatu. Nak atau kekuasaan Allah, kudrat Allah Subhanahu wa taala yang paling kuasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril lah sini, buruk tu kena tambak, kena ikat bawah ni. Kita panggil tadi haitul buruk. Buat duduk di bawah saat ni ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menaiki sana dia naiknya Jibril lah. Dia naik rupa lah ke mana tu, noyak tak alih lah. Dia duduk dah sayak, dia duduk bawah sayak, tak tu tak tahu lah. Pentingnya dia naik dengan Jibril. Jibril bawa naik dia. Kerana Jibril saat ni dia punya sayak dia. Orang panggil kata, sup. Hujung bombing, dia naik lagi jatuh sayak dia. Maka setelah mana dia naik, naik sampai ke langit pertama. Siapa kepada langit pertama saat ini minta izin baru dibuka pintu. Kata kita lah ni duk tengok dia mau naik dah pocok bulan tu naik ke mana? Pintu tak ada langit. Dia mau naik dah pocok bulan saat ni di pintu tak ada. Kalau ni persoalan boleh jadi dia mau sampai syukur Allah alam lah. Kerana tak ada lah tang dan tak ada dalih hok cerak. Nyata dia mau duduk letak. Bahkan dia no kau boleh naik ni hot hang tu seru sekali yo. Hot hang lain tak boleh naik lagi sampai ke ini. Pastu tekas tu tu naik dah naik tu kau tu. Orang panggil kata alat saat ni naik tu tak sama dengan alat lon ni. Alat lon ni kau canggih lagi, kau hebat lagi teknologi lah ni. Tapi tekas tu tu dia no boleh sampai naik boleh kau dia. Boleh hijau boleh tu. Pastu siapa tu kau gambar dia buku video saat ni tu. Cuba kita koyak situ. Jadi siapa duk telu pukul gambar duk pukul video dia, duk tak duk dah baca langit, patu cahaya dia tu mari mano, dia mau pasal spotlight kok mano, tahu Allah alam. Siapa ceroh secara tu dia mulai nampak ceroh habis. Tu Allah alam secara mana, tapi dengan sebab benda duk berlaku lah ni. Benda duk berlaku gapo lah ni? Duk berlaku apa panggil kata Amerika dengan Rusia ya duk balah lah ni deh. Duk balah Rusia duk serang Ukraine. Ukraine tu budak Amerika. Budak Amerika. Jadi Rusia dia kata, kok demo nak tahu? Kok demo tahu dak kata Amerika dah buat tu bek gambar naik langit tu bang. Kok dia bang. Allah alam lah tahu mana tu deh. Dia kata ni tengok alat sedang dia ni. Buat tu bek alat sedang. Ni dinding ni gapo ni gapo ni patut tempat yang sedang ya tu lah ni sedang sini lepas tak laut dia sedang lepas tak laut. Kita pun sungguh kedok ni sampai ke hari ni cari tu sungguh kedok. Patut kuat je buat lakon ke mana
profesor tu sarah kok. Oh kita ni Apollo Amerika kita boleh naik langit, siapa kau boleh jejak tak bombing boleh. Dah boleh ambil pasir dah boleh. Dah boleh pesak kata pasir tak boleh saat ini nak serupa dengan pasir tak bombing. Dah tu patu hanya ada kaji dari pasir tu boleh ada kena oksigen ke apa gini. Kalau kita buat naik benda tu boleh nak tumbuh ke dak bare, kita nak terang naik cocok benda nak tumbuh ke dak. Lepas tu, ni tengok video. Tengok video apa. Lepas tu budak kita angin sekali. Profesor, ada soalan satu. Tanya. Nak tanya apa? Tanya apa? Profesor, kau naik dulu tu kau tu. Siapa kau pukul? Video ni. Profesor tu doa. Tak jawab. Tak tahu siapa pukul video ya tu. Muka video boleh buka, boleh buka sampai kau cari buat yang naik ke tu kau. Sampai kau kuat yang duk jalan tahan, duk lopat tung. Kalau sungguh pun nak buka gambar, kena duk ada gitu. Ada kocok tak khabar. Kau tu, nak ayat tenaga, kuat yang duk buat nak kontak tu tu deh. Sebagai, boleh hadir dengan sebab kuat yang duk balah ke kena. Kita pun nak ayat hakikat sebenar pun, ayat kata, ya siapa sungguh ke. Lagu mana pun duk jadi, wasuah juga. Wasuah juga. Tapi nak ayat kata kuat yang tu boleh naik sungguh dalam langit. Lepas pada udara langit. Lepas pada udara oksigen. Kuat yang boleh naik sampai di sana. Kuat yang boleh lepas daun tiang. Bite-bite di atas langit ni. Kita boleh main internet lah ni. Duk tengok TV. Terotak semua lah ni tu. Ada kena pakai tie di rumah tu. Duk tengok dengan satellite tu. Dengan gambar daun tiang. Makuk di atas rumah kita lah ni tu. Lo ni tak ada tak akal kau tunggu pakai internet berlaku dah. Semua tu dok. Tu yang kau yakin dok dah tu. Kerana hak tu yang berlepas naik tu ya tak jarak ke ya tak jarak dia. Rasanya hak Jepun ya tak betul dengan hak Jepun. Tapi ibu tu tak ada di kanan depan belakang tu orang naik atas bawah tak ada muka yang pakai kipas angin dok kontrol dia. Kipas angin kontrol dia ya tak dia. Patu hak lain pun serupa. Thai kong hak Thai lain buka pak. Yang duduk di situ. Ya tak ada itu dah. Ya pakai kipas angin dan pakai darat ke kelo tinggi rendah tempat ya duduk. Patu dia mau kata, hak ni dah dia Thai kong ni hak boleh tengok hak sute dunia. Hak tu dia tak sini sute, mun sute. Ataupun yang pendia bintang hak ni, hak ni pendia bintang hak ni. Pak ute dia siang tu boleh masuk sute dunia lah. Dia boleh tengok cong habis sute dunia. Tapi kita modal tu ibu-ibu juta dolar lah. Modal saat ni tu. Tutup langit pertama Nabi sampai di sana saat ni tu. Nabi sampai di sana saat ni tu langit pertama tu. Dari hakak ada Nabi tu ke apa? Nabi tu sangat-sangat suka hati. Bos apa kata itu saat ni tu. Malaikat tanya, malaikat langit pertama tanya tu siapa bersama pun Jibril. Jibril kata bersamaku. Ke apa? Seorang dari Nabi. Nama dia Muhammad. Adakah dia dibangkit jadi rasul? Ya, dah bangkit jadi rasul. Maka pun dia pun selamat. Gampang dia datang pada anak yang mulia. Anak yang soleh. Maka lepas naik di sananya. Selekat pertama. Itu buka. Nabi dengan Jibril masuk sampai naik pertama. Jumpa dengan siapa? Dengan Nabi Adam AS. Allah. Ini nak atas hikmat paling besar sekali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ni. Mula-mula naik pergi jumpa dengan pok dulu dengan ayah Abdul Bashar, pok manusia. Patut Nabi hidup dulu dak lagu mana? Nabi hidup yatim. Tak ada ayah. Tapi dia pergi jumpa dengan ayah mana? Dengan ayah asal. Ayah asal dia siapa? Ialah Nabi Adam alaihi salam yang mana telah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semulia-mulia sambut teh. Jadi sangat-sangat suka hati Nabi ni tengok Nabi Adam. Nabi Adam pun tengok oleh kanan suka, buat tengok oleh kiri tiok. Sini nak ayat hikmah ni. Nak ayat dalam setiap musim bahagia kita, gembira kita hari raya saat ni tu. Ikutlah kita rasa nak syukur kepada Allah SWT. Kita cari orang tua dulu. Cari orang tua kita dulu. Pergi barakah dengan orang tua kita dulu. Pergi raya dengan orang tua kita dulu. Lo ni dia tak ada gaduh dengan orang tua dah tu gaduh patah lah. Tak apa cik dia tengok malam hari tak apa boleh tengok ke malam hari. Boleh malam hari tengok tak ada boleh hadir. Pada hari gembira suka hati kali dah tu.
Hari syukur pula nikmat Allah SWT. Kita dah raya tak kan? Daging gerbek ke apa gini tu. Tupak orang mula sekali tu. Kena sampai kau dulu. Tu. Ayat terbesar. Tengok Nabi mula-mula jumpa. Ialah jumpa dengan Nabi Adam AS. Ayah dia. Maka. Perjumpaan ini ni. Orang panggil kata. Nak wigam mari. Kepada Nabi SAW kata apa? Dawa ashabul yamin ni ma ashabul yamin. Ahli kane, orang timur surat lek kane tu. Leh, siapa kau orang timur surat lek kane? Apa kau dia orang timur surat lek kane saat ni tu? Leh, Nabi Adam tengok gitu suka, tengok waktu ashabul yamin semuanya duduk dalam syurga belaka ahli kane. Bo tengok dek kiri Nabi Adam menangis. Leh, tentu ashabul syimal ma ashabul syimal. Eh, apa ni dalam surah Waqiah sebut. Eh, kuah-kuah ahli kane saat ini dia timur surat ahli kane. Apakah mereka itu? Siapakah mereka itu? Tengok tu lah Nabi Adam tu menangis. Kerana semua tu anak cucu dia berlaku. Eh, lina ayat tu fitrah manusia. Kalau Nabi mula-mula makan di bumi, minum sebelaban susu saat ini tu, di bawah ini tu. Tu nak ayat tu, Nabi umat Muhammad ni, orang panggil ta'alal fitrah. Nah, dia atas fitrah, dia atas dasar fitrah, dia kasih sayang kepada anak-anak dia. Dia kasih sayang kepada benda-benda dia. Dia kasih sayang kepada keluarga dia. Tu tabiat. Dia tabiat dia saat ini. Sebab tu Nabi Adam AS kerana dia tu ni bapa yang pertama, semua manusia kafir, Islam, Buddha, Yahudi, Nasara, anak dia berlaku. Anak dia berlaku. Maka itulah dia menangis. Dia tengok ni duduk dalam neraka. Lihat ni duduk dalam syurga dia suka. Daripada umat dia semuanya. InsyaAllah kita terjadi orang yang terima surat di kanan. InsyaAllah tak ada. Jadi ni. Nabi SAW setelah mana jumpa dengan Nabi Adam. Nabi naik kepada tekad yang kedua. Naik pada tekad yang kedua. Jadi pada tekad yang kedua saat ini Nabi boleh jumpa dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Dengan Nabi apa ni? Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti Nabi Yusuf ke Nabi Nabi Yahya. Dia sekeluarga tu. Allah, tak jumpa. Jadi ini lagi yang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada langit yang kedua. Langit yang kedua sana dia jumpa dengan Nabi Isa AS. Dengan Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya sana dia. Apa ni? Pak darah dengan anak saudara. Dia tu. Sepupu. Dua orang ini. Dua orang ini sepupu. Jadi Allah SWT Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Isa ni ke apa? Nabi Isa ni siapa? Nabi Isa ni seorang Nabi yang mana lahir dengan tidak ada ayah, dengan tidak berbapa dan tidak ada ayah. Satu mukjizat Allah SWT yang paling tinggi sekali. Lepas tu Nabi Isa saat ini Allah SWT wihi mukjizat yang besar. Pertamanya boleh menyembuhkan orang yang nyakit sopok, orang yang nyakit badan, orang buta, orang yang mati pun boleh hidup lagi. Tadi Nabi Isa saat ni ni. Tapi dari hakak ada itu mukjizat besar boleh tengok dengan mata. Kok kaum Bani Israel tengok dengan mata sendiri tu. Dah hamba nak bunuh lagi. Hamba nak bunuh. Tak jang terima lagi. Dalil duk depedah saat ni ni. Ni ayat kata degil nak buat Bani Israel. Hamba Nabi Isa nak bunuh saat ni sampai Nabi Isa ternusuk dan lari. Suk pagar panggil. Masuk pagar saat ni dia Allah SWT lagi tukar seorang setengah pendapat kata penglima perang hak udah hamba kuat dia saat ni dia wirupa serupa dengan Nabi Isa. Gigak gay Nabi Isa Allah SWT berrafa'ahullah dan Allah SWT akan naik ke langit.
Jadi yang kena igaknya adalah orang yang serupa dengan Nabi, maka disolib, bunuh. Dan disolib, bunuh saat ini, mari pengikut Nabi Isa tengok, pak, oh Nabi kita mati dah. Dengan rupa yang solib lagu ni, pak kak wak palang solib. Sembah solib tu dah pula. Waktu tu, wak Kristian. Dan kuat Kristian. Bani Israel dengan kuat Kristian, hak Hawariyun, pengikut Nabi Isa, tak sama. Dan kuat Bani Israel, dia turut dengan, tak sama dengan apa yang dibawa oleh kuat Hawariyun, yang dibawa oleh Nabi Isa. Kerana, demonu kuat Nabi Musa. Kuat Nabi Musa. Dan Nabi Yahya. Nabi Isa, lepas tu Nabi Yahya. Nabi Yahya saat ni ni, orang panggil kata Allah Subhanahu taala wahyu kepada Nabi Zakaria. Wahyu kepada Nabi Zakaria saat ni ni. Orang panggil kata anak yang mana setelah mana dia tu berpekak umur tua dah. Umur tak beranak dah. Bini pun tak ada harapan nak beranak dah. Akim ah. Gapo akim ni? Mandu. Tu malaikat Jibril mari ayat dia kata, Allah Subhanahu taala nawi anak ni. Nawi anak ganda ni aku dah tua. Lepas tu bini ku pun dah mandu. Waktu tu hijau. Mereka tak ada pada lah waktu tu. Aku luakmu dulu pun mudah ya. Lepas tu ku nak wahan ni pun kau mudah lagi. Tu hijau ku. Allah SWT alawi lagu tu dia saat ni dia. Maka tu baiklah Zakaria. Tu baiklah Yahya. Boleh Yahya saat ni ni. Allah SWT alawi dia tu sebagai seorang Nabi dan Rasul yang abid yang sembah Allah SWT dan mendakwah kepada Allah SWT sehingga dia tu gapo dah dibunuh oleh kuat Bani Israel juga. Nabi Isa pun kira kata dibunuh dekat Roming, Nabi Yahya pun dibunuh, Nabi Zakaria tu dibunuh juga. Kena bunuh juga Nabi Zakaria. Dan juga Nabi Zakaria saat ni ya. Orang panggil kata, sengah tahu bunuh siapa kau kena kakak. Nabi Yahya tu sengah kata kena gaji, butuh dua. Ni nak ayat kata dahsyatnya kuat Bani Israel. Di masa tu. Kemudian, semua tu Nabi tu, we jumpa dengan hak ni, Allah SWT nak we ingat ya. Ni mau tengok saudara mu ni, Nabi Isa ni, duduk sini ni. Ni saudara mu Yahya duduk sini ni. Demo ni berat lagi. Nak banding dengan Muhammad. Sekadar kata mu tu kena tel duri, kena pegang tokoh batu, kena apa ni dia mau pegang cuma aku ketore, tahi lembu ko, tahi uta ko. Sekadar tu ya. Tapi dah mu ni kena gaji pula tu. Tu. Jadi noya kata dia ingin tu. Kemudian Nabi tu naik lepas badan tu pada langit yang ketiga. Pada langit yang ketiga Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi yang paling cantik Allah SWT. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setengah dunia, setengah kecantikan dunia ni duduk di Nabi Yusuf. Orang ayat tu janguk ni. Janguk Nabi Yusuf saat ni. Dari mata-mata, janguk Nabi Yusuf, Nabi Muhammad tak janguk. Tak, Nabi Muhammad pun janguk. Janguk lagi, hebat lagi, tubuh gagah lagi Nabi kita. Nabi lain pun seperti yang baliknya tubuhnya. Jadi, dengan Nabi Yusuf saat ni ni, apa? Hikmat apa sini dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni seorang Nabi yang mana paling sobar sekali. Bila dia kecil, siapa kau umur jadi Nabi? Apa? Kena jual dia. Wampai keluarga adik-adik dia bunuh dia. Maka tak mati. Maka ditemu oleh orang cari air. Dari telaga. Tubik daripada telaga pergi jual di Mesir. Di Mesir boleh duduk dalam istana raja. Duduk dalam istana raja berbesar sampai umur balik. Cuma jangok comel ke sampai ke bini raja gila kepada Nabi Yusuf. Sampai ke heret masuk dalam bilik. Minta nak zina. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tolak Nabi Yusuf. Melalui Jibril dia. Malaikat dia tu menjauhkan Nabi Yusuf. Dan lari tubik daripada bilik itu. Kemudian jumpa dengan raja. Jumpa dengan raja Sanipat tu. Kolek alai ni selalu dah. Muna buat lagu mana tengok tu. Mumpera-pera karuk. Mari dia buat karuk dengan aku tengok. Itu dia. Nabi Yusuf kata tak. Ya pak ya. Aku masuk dalai. Tu. Bagus. Lepas tu bakal duk balas situ lah.
Batu ada khodeh seorang duduk bawah tu. Dia kata, eh, kalau baju, kalau tengok baju dia tu, kalau carinya depan. Batu kalau kat pencari lek belakang. Lah kalau cari lek depan. Nah, mana kata? Ni gini. Gapo ni Yusuf senyoh. Kalau tarik lek belakang, mana kata tino tu? Senyoh ke Yusuf lari. Batu kita dapat tino. Lah, salah lek tino, maka senyak saja. Bos senyak saja saat ini orang dalam kampung pun kecek. Dah mesti. Oh, bini raja berteruk benar. Mak ingat khodeh. Mak ingat hamba. Eh, orang panggil ingat hamba. Bini raja pun nak murih dia mau kecek aku tu. Panggil, wak, bini-bini menteri, wak sedega kau. Kau pun masuk dalam istana dia. Tak situ pagi, wak topoh situ, pisah sekutang. Nah, mari tubik Yusuf. Yusuf tubik pak tu. Tengok dia mau tengok diri, wak topoh malam. Tak khabar dia tangi. Jari. Lu, jangoknya. Lu serupa dengan malaikat dah dia kata. Nah, serupa dengan malaikat dah. Buat Tino tu kata. Lepas tu Tino tu kata kan bini aja. Kalau yang tak sibuk dengan aku, tak si tidur dengan aku, aku nak buh dia dalam tu. Lepas tu buat hak jangkut-jangkut semua tu saat ni pun lagu mana. Oh. Kalau kita tak boleh nak juga, itulah maksudnya. Nah. Tu. Jadi buat kata tak boleh nak gitu tu dah. Nabi Yusuf kata, kalau Tino tu kata kalau mu tak si, mu masuk duk. Maka Nabi Yusuf kata, as-sijnu ahabbu ilayya, sijin tu lebih, gok tu lebih baik padaku. Situlah yang masuk gok. Habis cerita dia dengan, habis cerita dia dalam istana tu, dan dengan Yusuf masuk gok. Senyap sekat tu, siapa wani kecek? Nah, siapa berani kecek dengan Nabi Yusuf saat ni? Loyak tu Nabi Yusuf tu fitnah dia tu ambil daripada kecil sup sampai kau besar. Masuk duduk dalam gok. Tu hai wui, ke Nabi Rasulullah duduk dalam gok. Nah, ada. Boleh orang kenal semula pula tu Nabi Yusuf ni orang takwi mimpi. Takwi mimpi ni ngati wayak murid orang ngiga. Nah, dan ngiga ni baik ke ngiga ni buruk. Ada. Jadi Nabi Yusuf saat itu buat orang wayak tengiga lagu ni wayak halu dah. Hatu wayak tu aku ngiga semalanya, aku junjung roti. Lepas tu burung tu mari makan palak, mari itu tah palak. Nah, hok sore tu itu aku mabuk. Nah, ada belakolah. Tak Yusuf, Nabi Yusuf tak we semua hak ni nya. Kemudian Nabi Yusuf kata, "Kalau hak mana kau mau hidup saat ni dan hidup kau sebut nama ku gatik depan raja." Nah, segera sebut nama ku gatik depan raja. Oleh raja dok lama dah lego tu bila hak sini beberapa tahun Nabi Yusuf dok lego tak ada siapa ingat dia. Nah, Allah SWT we raja tu mengiga mimpi, tak ada siapa boleh royak ha mimpi raja. Nah, tujuh lembu guru duk dalam padok ada rubuk yang tebal tapi guru. Patu tujuh lembu ekor pun ekor tujuh ekor lembu duk dalam tempat guru tapi gemuk. Yo panggil habis buat takwil mimpi dalam Mesir tak ada siapa boleh royak. Situlah khodeh orang kata hidup tu sore tu dah. Hak sore tu hidup saling yo. Eh, maka ia pun selalu dah, aku nak oyak hamipi tu. Aku nak oyak hamipi tu selalu dah. Ia pun lagi dekat Yusuf, Nabi Yusuf duduk dalam duduk. Nabi Yusuf oyak dia apa? Ia pergi oyak ke raja. Oyak raja kata, raja kata panggil Yusuf hari sini. Situlah mulai Yusuf tu berduknya. Bawa lepas pada tu hari Yusuf mula jadi gapa Yusuf. Yusuf kata aku nak pergi gapa ni, cara harga awalnya dan air peserta kik negeri. Maka boleh dia pekat tu saat ni no. Betul lah dengan mari kemarah lah. Moga tujuh tahun tu subuh. Tujuh tahun tu kemarah. Aduh. Lepas tu dah ada hal subuh saat ni no. Nabi Yusuf susuk. Tanir taruh. Untuk makan dalam tujuh tahun kok kemarah. Boh hari kemarah apa? Tu keluarga Nabi Yusuf ada beradik dia lapar. Duduk daripada pasir tu. Tak ada makan ni. Mari dalam mesin ni. Nabi Yusuf tengok pak. Oh. Tu ada beradikku tu syarrum makanan, orang yang paling jahat sekali. Dah dia kata dalam hati lah. Dah tak ada siapa tahu. Nah, wasarraha Yusufu fi nafsi. Nabi Yusuf tu susuk dalam hati dia. Lepas tu buat orang peng lah dia. Nak pergi adik dia sore nak mau Bunyamin. Nak pergi adik dia. Situlah orang peng dia tu jaya. Aku tak tahu makan ni kalau habuk ke kuatmu. Kalau pun tak buat orang punya adik mu sore lagi. Kelik lah buat dia tu gaduh-gaduh. Oyak ke Nabi Yaakob. Kata dia mau apa ni istana sinu di sana minta adik kita sore lagi. Haraplah ayuh training kena bagi adik. Tu. Tapi mau ambil buat gilah. Kalau kanak-kanak. Gih buat dia sampai di sana.
sampai di sana saat ini, Nabi Yusuf pun panggil dia, dia duduk kat dia. Dia bisik, aku abemu ni. Eh, aku abemu ni. Eh, aku abemu Yusuf. Ya, menurut dia dah yang dekat tepuk. Duduk dia, sedap adik dia duduk sekali dengan dia. Adik seibu lah. Sepok seibu. Aduh. Maka duduk di situnya, keluarga dia saat ini tu, waktu nak buat kandung, nak boleh pergi adik dia saat ini. Tak boleh boleh klik ni. Tidak tu, dia kena klik lah. Apa yang buat dia ni, dia isi itu raja dan duduk dalam kandi hok dia mau bawa hari lagu guni hok keluarga yang bawa hari saat ni ada wadik yang bawa hari berarti dia perakat kata bagi raja hilang dia mau kipuh dalam hok adik dia ada maka dia pesak-pesak tak ada dalam adik wadik semua dia temu dalam adik dia temu dalam adik dia ni adik mau kena balas balas ni kena duduk sini. Lepas tu kena duduk sini, kalau orang kata, lah, baru ni, mu tak ingat je kalau kita buat lagu mana ke Yusuf. Aku tak sikit gimana dah, buat muklik lah, aku jauh duduk sini dah. Aku tak tinggal sini, mereka aku boleh buat pulih adik ni. Buat muklik lah, royak aku ayah. Kata, eh, ayah anak-anak menyui, lepas tu dia mau igat. Haa tu. Nabi Yusuf berhadap lah, Nabi Yusuf dia. Wahyu duduk sapa kepada, Nabi Yusuf dah pula. Ayah dia tu, wahyu duduk sapa dia. Nabi Yakub tu semua tahu cerita. Tapi kenapa kau Nabi Yakub sampai buta mata menangis? Ya. Sampai buta mata. Sampai kau anak-anak ayah lain kata, "Lo ayah mudah kacau menangis lagi lah. Ayah Yusuf tak kelik dah." Dia jawab dia kata, "Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamu." Ku tahu daripada Allah. Hakmu tak tahu. Hakmu tak tahu. Jadi Nabi Yakub dia yakin kata Nabi Yusuf kelik. Tapi fitrah. Fitrah apa? Cinta kepada anak. Saya kepada anak. Benda yang berlaku ni. Orang yang kata saya saat ni tu. Tak boleh nak lepas. Saya. Fitrah mana makna cinta kita pada anak ni. Anak kita sup. Marilah hidup. Tak tahu mana perangai pun. Tak tahu tidur pintu tu. Cerak tak tahu pintu tu. Tidur pintu. Kalau tidur pintu pun. Kita akak pintu tu. Tu nak ayat tu anak. Ada. Maka-maka itulah nak ayat kata, cuba Nabi Yusuf ni, baik dia kecil sampai besar, sampai kerja dia Nabi, besar sekali. Lepas tu apa? Sobar Nabi Yusuf dengan nafsu dan syahwat dia saat ni tu. Kalau dia nak ada masalah apa, raja siapa nak kata dia? Siapa nak pergi ngadu? Siapa nak buat angkut tadi? Tak. Tapi, sobar dia dan lehat keadaan itu. Lepas tu dakwah dia tu kepada orang lain. Kepada kaum-kaum duduk dalam gok saat ni tu, dakwah dia. Kemudian apa sifat maaf yang paling tinggi sekali duduk di Nabi Yusuf saat ini apabila keluarga adik-beradik dia masuk pak tengok pak mentahu dak ni kataku Yusuf itu dia kata mung kena dak Yusuf buat ni pak tengok pak anta Yusuf mu Yusuf kan deh bakak mu Yusuf belakolah orang tanya temu kena dak Yusuf mu Yusuf ke. Situlah dia kata ana Yusuf hadza akhi ni Yusuf aku Yusuf dan ni adikku. Tu maka ku adik-adik dia sana minta maaf. La tasribu alaikum al-yawm Nabi Yusuf ni wi maaf 100% kepada adik-adik dia walaupun salah yang paling besar sekali dia membecekkan dia dengan ayah dia dan keluarga dia sana. Sini nak ayat kata silaturahim kau paling kemah sekali. Silaturahim apa paling kemah sekali. Maaflah paling tinggi sekali. Di sini kita ambil pengajaran di kisah Nabi Yusuf. Tapi Allah SWT wui gambarnya kepada Nabi Muhammad sini tu dengan rupa lagu tu. Waktu kita orang baca learning tu kena gendut situ, kena ambil pengajaran. Ambil pengajaran situ sana itu. Kemudian setelah mana habis cerita dengan Nabi Yusuf. Setelah habis cerita dengan Nabi Yusuf saat ini, Nabi SAW tu naik pada langit yang keempat jumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris ni dia ada tekad yang empat. Allah SWT akad dia warafa'nahu makanan 'ali. Allah SWT akad dia naik langit. Sehingga pendapat kata dia naik mati langit. Ya, naik mati langit. Nabi Idris sak ni. Dan naik tekad yang kelima jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni orang panggil kata dia beranak pada tahun Firaun tak bunuh budak. Tak bunuh orang beranak. Nabi Musa beranak tahun hak Musa bunuh. Sebab tu kena pol hari tu. Ada Nabi Harun ada apa? Beranak tu. Ada. Jadi dari hak ada etunya Nabi Musa dan orang paling hati yang lembut. Hati lembut patu berhikmat.
berhikmat dalam dakwah, dalam mencabar gambar menghadapi segala cabaran dalam masalah agama. Nabi Musa, kita baca dah jarak dalam tafsir kita, kita baca dalam tafsir kita dah. Tafsir surah Al-Qarah tu, Nabi Musa setelah mana Allah SWT panggil dia pergi 40 hari tu, milimi qati rabbi 40 lailatan tu, lagi jumpa Allah SWT 40 malam. Boyo pergi 40 malam, saat ini dia kelik, dia tengok apa? Dia tengok kaum dia tu semua lembu. Bawa dia kaum semua lembu saat ini, dia pesan dah ke Nabi Harun, mau tengok molek lah kaum ni. Mau jaga dia. Oh, dia kelik 40 lalu dah, gerak janggut Nabi Harun kau. Genong apa ni, tak ada nak lari dah mau ni, dan tak turut aku pesan. Nabi Harun kata jangan, dia senyum janggut lagu ni lah, malu kau okay. Orang. Oh, lah tu sebiar adat. Jangan dia mau tengok atau kita duk balau. Waktu Harun Nabi Harun royak sebab kita sebab apa yang tak lari. Ya tak kalau ku lari, dia mau pakak pecah belah be. Dia pecah belah jadi aku buat kau payah lagi mukulin nak kecek. Kalau mereka duk lagu ni nampak stoko mukulin ni cerak mu siapa apa ke 40 hari. Kelak siapa apa mu boleh panggil mereka mu boleh royak. Kerana mu buat kelik kita ke apa? Taurat lauh ni kamsang daripada Allah SWT kau baru. Maka diwayak-wayak-wayak Allah SWT suruh halau kok mana kuat semua lembu saat ini dan kepala-kepala dia saat ini suruh tubik di maka kuat yang sesak dalam badan pasir 40 tahun tu. Lepas tu seorang kok palo kok buat waktu saat ini tu lah Allah SWT suruh dia tu jalan dari tabuk kaum bumi ini sampai ke hari kiamat daripada pasir tu. Lo ni duduk jalan daripada pasir mana tak tahu. Tapi dia duduk jalan untuk Allah SWT suruh dia jalan sampai ke hari kiamat duk jalan supaya korong lah leh rabbana tumis mualahum tu Allah SWT bersungguh yang masuk dari bumi saat itu dia duk turun ke bumi tu tak ada sungguh lagi leh apa hari kiamat dia tu tu jadi kalau yang kata Harun ni Allah SWT wicoto di sini ni orang yang mana berdakwah berhikmat leh lembut tu dan juga naik pada langit yang kena jumpa dengan Nabi Musa. Ni jumpa dengan Nabi Musa. Nabi yang mana ada pengikut ramai. Nabi Musa lah cerita banyak sekali dalam Al-Quran-nya. Nabi Musa cerita banyak sekali dalam Al-Quran. Kita baca surah tu ada kisah Nabi Musa. Bahawa surah Al-Qarah tu mula dengan Nabi Musa lah. Cerita Nabi Musa. Lepas pada Nabi Adam. Nabi Musa tu dengan Bani Israel itu. Dengan Fir'aun ni. Allah tak ada radah. Lepas tu, Nabi Musa dengan Bani Israel pula. Bani Israel pun degi, Fir'aun pun degi. Sama-sama degi. Kena lawai Fir'aun lagi. Kena lawai kuat kaum dia sendiri lagi. Berimeh-berimeh tapi duduk ada maksiat. Jadi, Nabi Musa tu jadi dua. Dari hakak ada Nabi Musa tu, orang paling kuat sekali dia. Orang yang berlatih tinggi sekali dalam jadi Nabi. Tubuh yang gagah. Muka yang bekain. Apa ni orang panggil kata orang panggil tu gagah dia saat ni. Cuba kita koyak batu duduk dari kelaga agama-agama nak kek dalih dia seorang yuk kek boleh. Tu tu nak ayak dia gagah dia tu dalih kata gagah dia tu lah. Tu muka tokoh batu tu yang duduk celah lelaga air saat ni tu lama tak ada siapa boleh hakik. Maka dia tu akik lepas situ. Maka apa ni Tino anak Nabi Yaakob kau usah kena ke Nabi Musa saat ni tu. Buat Nabi Musa tanya, buat Nabi Shu'aib. Anak Nabi Shu'aib tu, kau kena kepada Nabi Musa. Bawa dia tanya, kena mu nak pilih dia jadi tok laki mu? Kena mu nak pilih dia jadi tok laki? Tok laki mungkin dia pilih dia tak. Dia kata, dia jadi salah tok laki. Buat kita dua orang ni lah, mana-mana dia pilih seorang. Dia kata, kerana dia tu kawiyun amin. Kerana dia tu gagah, lagi beramanah. Tu gagah tu mana dalih gagah tu toko batu sutri yang kak boleh tu batu amin beramanah dah pula aku jalan depan kain duk kelebah-kelebah yang ada menjalan belakang batu moyak kiri kanan aku nak pergi tu amin amanah tu jadi situ nak tak kemah tu batu Nabi Musa duk dalam keadaan dakwah yang paling teruk sekali dengan kenangan lawai dengan orang yang aku tuhir. 10 mukjizat Allah SWT wujud kepada Nabi Musa tu deh. Fir'aun tak ada berimeh siapa sup. Pengikut-pengikut Fir'aun tak ada berimeh. Bok tu gutu pun tak jadi, belalai pun tak jadi, katok pun tak jadi, daruh pun tak jadi. Jadi tak ada
Gapo ni? 10 cara dalil sat ni dengan tukar jadi ular lah gapo dengan syait. Semua tu tu tak ada pun imej dak buat dia. Tu. Jadi nak ayat kata degil ni buat Firaun dan kuat kaum dia pun Allah Musa kacau tu kacau dengan Firaun tu. Oh dia darah we darah situ jangan duk akiklah darah tu pula duk ada di situ sungai ni jadi darah. Bawa orang pergi minta Nabi Musa lepas we. Lah dan doa pada Tuhan. Pas tu kaum dia wuih pula. Lembut doa dia kata dengan demon ni. Nabi Musa kata insya-Allah Allah SWT boleh adik Allah SWT buka jalan lain dia. Ada. Ada demo buka setiap kali pergi minta bahang. Ya bahang. Firaun tu bahang kata nak turun. Tapi Nabi Musa kata Allah SWT saat ni tu dengan Nabi Musa saat ni tu siapa ke hebatnya Nabi Musa tempat Nabi Musa dia kecek dengan Allah SWT timur jadi Nabi jadi Rasul saat ni tu memang kata apa ni Wadil Muqaddas Sitwa tu di Tur Sinai lah situ tu memang kata Nabi kata tempat Najah tak jijak Najah tak jijak tak ada situ dan sepanjang Baitul Maqdis Najah tak boleh masuk Najah tu tak boleh nak masuk Mekah Madinah. Jadi nak kata hebatnya. Lepas tu setelah mana jumpa dengan Nabi Musa saat ni tu. Nabi Musa saat ni tu apa ni menangis bila jumpa dengan Nabi. Nabi Musa menangis saat ni tu dia kata dia apa ya Musa? Qala abki li'annahu bu'isa ba'di wa yadkhulul jannata min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati. Ya aku menangis kerana ada orang yang bangkit lepas padaku jadi nabi dan umat dia tu masuk syurga banyak daripada umatku. Umat dia tu masuk syurga lebih banyak daripada umatku. Insya-Allah kita salah seorang daripada orang masuk syurga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi tu naik ke langit yang ketujuh. Naik yang ketujuh saat ni jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah. Kekasih Allah. Sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampai ke digelarkan Ibrahim Al-Khalil. Sininya Nabi Ibrahim sanina musnidan zahrahu ila Al-Baitil Ma'mur. Dengnya na belakang ya tu kepada Baitil Ma'mur. Baitil Ma'mur ni ialah tempat yang mana mulia. Setiap hari itu 70,000 malaikat masuk tak tu bila. Sungguh pendapat tu Baitil Ma'mur tu dengan Kaabah. Jadi nak jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ya sedia langit yang tujuh dah. Nabi Ibrahim ni lah orang panggil kata tinggal anak dia Ismail, tinggal isteri dia, duduk di Kaabah, duduk di Mekah, tak ada air. La fi wadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ada satu wadi yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada sekalah pun. Bawa nak pergi 4% ke apa ke Ismail dengan dengan bini dia. Ya doa ke apa? Dia kan ada doa kata ya Allah ya Tuhan ku wilah tu makin ni dia ke bini ku dan anakku. Dah. Bawa ya nak pergi 4 tu Rabbi ja'alni muqimah salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi. Apa ni? Ya Allah ya Tuhan ku jadikanlah aku dan keluarga ku ni orang yang menunaikan semaya. Ya Allah terimakanlah doa. Ini nak ayat terbesar. Nabi Ibrahim ni. Orang pandai. Doa dia kepada Nabi Ismail. Khas maya saat ni ni. Siapakah Nabi Ismail tu seorang yang. Gapo? Ya amru ahlahu bis salati wa zakati. Siapakah Nabi Ismail tu orang yang menyuruh. Menyuruh anak dia dan keluarga dia tu. As-salah. Suruh semaya. Ini nak ayat terhebat. Apa ambiak saat ni ni. Maka. Bisalah sini tu tak apalah semaya mereka tu lagu mana tak suka dengan semaya kita lah ni tu. Tapi dia tu suruh semaya. Suruh semaya. Dan dia berdoa lagu tu. Maka setelah mana dia jumpa saat ni ni. Dia tanya Muhammad. Iqra. Apa ni? Mau sabarkanlah. Sabarkanlah salam tu. Kepada umat. Umatmu semua. Koyaklah kepada umatmu bahawasanya syurga saat ni tu. Tanah dia, pasir dia tu. Apa ni? Comel dan cantik. Dan lembut. Apa ni? Dan tibah. Dan baik. Dan juga air dia tu. Tawar. Orang panggil kita menghilangkan dahaga.
Dan juga tanam media tu ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik tu kita kena banyak tu dah. Ni tanam media dari syurga ni. Tu. Kemudian lepas tu lah Nabi tu naik kepada kemuncak langit, Allah SWT khamsang kepada Nabi ni 50 waktu sembahyang. 50 waktu sembahyang saat ni tu, turun jumpa dengan Nabi Musa. Allahu akbar. Nabi Musa kata, umat mutara, ya Muhammad, umat mutara, ya Muhammad, duk kaca, gitawa, tawa, tawa, tinggal lima. Lima waktu tu jumpa dengan Nabi Musa pula, tawa lagi lah mana Muhammad. Umat mutara. Muhammad kata, aku malu lah. Mudah-mudah kita kerja bahasa kampung. Muhammad kata, aku malu lah nak tawa. Maka Allah SWT pun, ayat kata, itulah lima waktu aku reda pada umatmu, ya Muhammad. Maka khoninglah Allah Subhanahu wa taala dengan 50 waktu tu daripada mocok langit noyak terbesarnya. Jadi kita tengok deh, Nabi Musa terima wahyu, terima kerasulan jadi rasul daripada Allah terus kepada Nabi Musa, tak ada melalui Jibril. Semaya bukan melalui Jibril, Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya ni. Ayat terbesarnya semaya itu Allah SWT khamsah sendiri. Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Mana tak kita, kalau kita duduk tinggal semaya, duduk biar, semaya wak tak padu ke semaya, ambil lah siapa. Walaupun anak duduk guru mana pun. Anak ustaz ke, anak siapa pun tak sahaja ayat kata dia itu selamat. Daripada balasan Allah SWT. Kerana semaya saat ini, kita ada baca ni, as-salatu imaduddin, semaya tu cie agama. Ada orang Nabi ayat tu as-siyamu siyamu imaduddin, az-zakatu siyamu imaduddin, al-haji imaduddin. Ada semaya so ya cie agama. Kalau patuh cie ni jatuh pih agama. Pihara tu gambar, kita kena gambar lalu dah sini. No ayat tu besarnya semaya saat ni ni, dia lah jadi cie. Lepas tu, jadi puasa, haji, zakat semua tu duk wawah daripada semaya lagi. Kalau utuh semaya, kan habis ke bawah. Maksudnya kata, kalau kita tak semaya, tak usah duk kacil lah orang lain. Itu tak ada guna apa. Tak ada guna apa. Lepas tu, Nabi Allah SWT duk kecek kata, ya ni gijihak, gijue. Ikhlas pada Allah SWT 1%. Dia tu duk pekat pertama. Kalau yang duanya capur, amalan jahat dengan amalan yang soleh. Amalan molek dengan amalan yang jahat, capur sekali. Dia tu duk tekat yang kedua. Amalan soleh dengan amalan jahat saat ni tu, capur sini tu, mungkin tak masuk semaya tu. Mana tu dia tak tinggal semaya. Kalau dia tinggal semaya saat ni, kalau dia tak ada taubat, tak kira. Ya, tak kira. Tapi, nak digapa, nak di, ya ada taubat tu, nak buat kan tu. Lepas tu Nabi kata, siapa mati dengan la ilaha illallah masuk syurga. Mati dengan la ilaha illallah masuk syurga ni, ya taubat tu. Kerana apabila kita kata, la ilaha illallah, beberapa banyak daripada dosa kita jatuh gugur habis. Kita nak buat sama ada la ilaha illallah deh. La ilaha illallah mudah ya. Mudah. Bukan orang tidak ke ahli dah situ. Tak boleh nak kata apa. Jadi kita nak jadi semaya saat ni tu kena dia diusah. Jadi Allah orang tinggal semaya ni. Orang tinggal semaya ni lebih teruk daripada zina, lebih teruk daripada bunuh orang, lebih teruk daripada orang makan dak biar, lebih teruk daripada segala dosa. Walaupun besar mana pun orang tinggal semaya. Semaya ni tak boleh tinggal sama sekali. Lagu mana pun kena semaya. Siapa tak ada semaya, taubat kepada Allah SWT. Dia tunaikan semaya dia dan dia tu sempurnakan semaya dia. Sebab itulah noyak atau ulama ni dia kecek-kecek tentang hal semaya ni. Susuk pak. Lepas tu dah tak ada lah nama semaya ni. Maya kan tak ada semaya. Lepas tu kena i'adah. I'adah ni ulang semula. Jangan panggil kodoh. Kodoh-kodoh ni kita tak semaya. Dia panggil kata Mazhab Syafi'i, panggil kata i'adah. Semaya sekali-sekali semula. Semaya semula saat ni tu lagi nak tetapkan. Kalau kita mati dengan kita tak ada i'adah, kita termasuk dalam urat tu lah. Tunaikan fardu solat. Kata tu penting tu. Bahawa kita ni jadi nampak kata tak apa. Kita kodoh. Tak ada semaya dulu. Kata tu tak kena pahamai tu. Dalam kitab fiqh kan. Dia tak ayo kata tak ada kodoh-kodoh bagi kita hak lupa orang tak semaya, lupa semaya hak ni dia kodoh.
Nah, tapi kalau kita gini nak qada lalu dah, engkau hari ni nak jemotong sampai ke paksa, maka suruh ngak sa qada lagu. Tak ada. Ada kecek lagu tu dulu dah. Memangnya tertinggal semaya dengan sengaja. Nah, semaya tinggal semaya dengan sengaja. Ha tu. Kita kena semaya lagu mana pun sampai waktu dia. Kalau musafir kita boleh jamak. Nah, tu hak cuya. Jangan kita melengoh-lengohkan semaya sama sekali. Walaupun duduk dalam keadaan lagu mana pun, Nabi duduk dalam perai disuruh semaya. Farijalan au rukbanan. Kalau mu tak ada nak semaya, duduk nyetok, duduk diri situ tu, mu semaya kau duduk tak kuda, duduk perai tu, mu semaya. Farijalan au rukbanan. Tapi duduk dalam keadaan perai lah ni, kita kerja buat kereta teksi, maya kau buat kereta teksi tu juga. Nah, tu tengok, tu. Nah, tu buat tu tak kena cara tu. Yang mihani juga ni benda lain ni. Ini Nabi wa ayat Qur'an, ayat fisik. Kata ada perwe. Tu. Jadi kita lagi ambil tu dah buat teksi hijau. Tu. Dia motor tua kereta nak bayar duit 6 bel. Dia tak kecek. Dia tak kecek. Hei, berapa kau ni? Dia start. Assalamualaikum. Aku nak semaya kan cek tanya. Semaya pun. Tu. Sebab tu kita kena usahalah semaya, jangan kita melengah-lengahkan sama sekali. Tu. Ini hak nabi kita terima semaya saat ni tu. Dan besar nak ayat kata lain apa ni, apa yang apa ni semaya itu pahala dia besar. Buku berapa lah ni? Nak masuk kolam apa ya? Bertinya 3 minit lagi. Nabi tu dari hakak ada Nabi naik saat ini. Nabi tengok orang yang mana duk kokok muka dia dengan kuku besi. Apa ni siapa kau dada dia. Nabi tanya siapa ni orang duk makan daging orang. Makan daging orang tu ke makan daging sungguh. Makan daging orang dengan lidah. Makan lagi orang dengan lidah lah ni tu. Ngepek lah, mengucap lah pun kata kok orang lah, ngacung lah. Tu orang kata orang makan lagi orang. Ayuhibu ahadukum ayakul alahma akhi makan. Adakah kamu suka? So orang kamu tu suka makan daging daging saudara dia yang telah mati. Itulah orang kata daging angupak. Kemudian Nabi tengok orang tu duduk guting mulut dia, bibir mulut dia guting, dok guting mah tumbuh naik semula pula guting pula. Waktu tu dia panggil kata khutabaun, khutabak ni maksud orang kecek, ustaz ke, orang ceramah ke, orang tok khotik ke. Tu suruh orang buat baik dia tak ada buat. Dia suruh orang buat baik dia tak ada buat. Dia kira buat dosa. Tu dia ajak orang dia buat dosa. Tu ani afala yaqilun, dia tak berakal ke lagu tu. Juga tengok syajaratuz zakum, pohon kayu zakum, pohon kayu yang mana berduri. Duri dia tu sakninya tajam. Jadi dia tu sebagai azab bagi orang yang zalim. Dia tu baik daripada patak neraka. Palo dia ni semua dengan palo syaitan. Palo syaitan kita tak kenal lagi ni. Lagu mana? Tapi kan ayat tatalu'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Dia naik semua dengan palo syaitan. Khazinun nari malaikan wa idha huwa rajulun yu'raful ghadab fi wajhih. Jadi ni ayat kata Nabi tu tengok orang penjaga neraka. Dan malaikat penjaga neraka. Nama apa penjaga neraka? Khazinun nar, orang jaga neraka saat ini. Dia tu orang yang mana baik kain sekali. Nak di muka dia tak ada nampak ke lain. Nampak baik kain, nampak baik kain 1%. Tu. Lepas tu dia tengok banyaknya ahli neraka ni daripada perempuan tu. Ke adik-adik perempuan kita, ke ibu-ibu, ke mak-mak kita, ke mak saudara, ke anak saudara, semua saat ini tu dah. Nabi tengok kata banyak sekali orang masuk neraka ni daripada An-Nisa. An-Nisa. Tu An-Nisa saat ni tu kerana banyaknya dia tu deh. Bukan banyak dia saja dah. Banyaknya mulut banyak sedah. Gapo ni? Mudah marah, dia marah ke tak ada pada. Ufuh bih nak Allah SWT. Kena beringat mulai tu banyak sedekah dia dah insya-Allah. Kita bakal banyak sedekah. Tu laki betul tolong mesti isteri. Ni 20 kot laki mungkin kedah sedekah dah.
tu. Tolong bini tu. Kalau hak bini kupik boleh kau cek dah pula. Tak ada sedekah juga lah. Tu dak kita kelawi ajar dia sedekah banyak insya-Allah taala. Nah, tu dan Nabi tengok kuat orang zina, orang makan dak dia dan orang makan harta anak yatim dah. Semua tu Nabi tengok mereka tu adalah balasan yang sangat sangat teruk bagi mereka. Allah SWT cedek di hari kiamat esok. Sebab itulah apabila Nabi klik pada hari yang mulia ini, nah, Nabi itu siapa berita ni kepada Ummu Hanik. Ummu Hanik kata, Muhammad musawayak lah kepada kuat Quraisy. Kalau musawayak ada kuat Quraisy, kuat Quraisy ke, tak terima. Kuat degi, kuat bekain. Nabi kata, dok, aku nak royak. Aku nak royak hak sungguh. Belalah dia nak kata apa, dia nak buat kanan pun, aku nak royak. Daripada Nabi hak tak segi apa, hak Nabi hak duk nengung kena pegang batu, dia mau pok darah mati, bini Khadijah mati. Gapo semua gapo ni duk ada kesedihan saat ni kita pegang batu saat ni tu. Kulit pak pun dengan dia panggil kata power. Dia power Isra saat ni Mikraj tu. Aku nak siapa? Aku tak ada takut siapa. Tu. Pasal kita nak gitu jugalah. Yang buat ke jalan mana pak kelik. Kelik tidur dua hari. Kelip tarok kan jalan. Tak Nabi kelip pak tu selalu dah. Siapa berita dia ni siapa kau ikut dia nak kata gapo? Tu siapa kau cubaan di sini ni berat nak orang berislam dah pun ada hak tinggal Islam. Satu tu tujuh ayat Allah SWT nak mik orang hak nak Islam sungguh. Kerana kalau mik orang hak ok dok awih-awih nak ni boleh ada nak jalan Islam tak kemah. Tu mik hak kemah lalu dah. boleh jalan dengan boleh jalan dengan ni. Dengan keadaan yang agung. Itulah pada malam yang mulia ini dah sikit sebanyak tentang Isra Mikraj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ambil pengajaran hak paling besar sekali pengajaran di sini ni semayeh. Batu fitnah nak ini hak Nabi hak anbiya nabi-nabi tu lalu. Maka kita boleh ambil cara pengajaran daripada nabi-nabi semua saat ni tu. Hak Nabi jumpa di langit satu, langit dua, langit tiga sampai langit yang ketujuh. Semua tu tu panggil kata pengalaman dan pengajaran bagi kita. Insya-Allah taala kita tu boleh tengok hak adik mereka dan kita boleh jalan tadi kita supaya kita jadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam yang mulia ini sekarang saja kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu taala semoga Baitul Maqdis boleh merdeka daripada Yahudi yang mana sekarang ni tu duk tengok berdiri dengan kuat tapi sekarang ni tu mereka minta perdamaian dek 3 bulan. Aku yang minta perdamaian 3 bulan dan nak tukar tahu apa tapi Hamas tu wui dawak pe kata kena damai kena damai bukan 3 bulan nak damai panjang tapi syarat aku naknya mula-mula sekali masuk makan ni setiap hari 500 kalori setiap hari masa 3 tahun 500 kalori kemudian marhalah yang kedua masuk benofabih yang putuh dalam razah semua hak ni banyaklah syarat dia tu dalam ni syarat masuk makan ni dan masuk beno kemudian mengui semua ahli razah tinggal rumah sana tu klik semula lepas tu mengtubik daripada sini dan mengui bebas kepada kuat kuduk jangan doa kuat kuduk lagi duk lepas tu Masjidil Aqsa membuka klik supaya dengan tahun 2002 2002 mana tu duduk di bawah gapo duduk di bawah Nabi Jordan dan jaga Masjidil Aqsa. Tak ada Israel tak boleh nak kacar dalam Masjidil Aqsa. Waktu tu Israel tak ada jawab lagi lah. Terlalu dia jawab waktu tu mana temennya hebat Hamas tu. Hebat benar lah. Maka sekadar saja. Subhanakallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah